Aku pengen ke Malaysia lagi, be. Wah, ini dia, wah, guys. Wah, ini terbayarkan nih dengan senam jantung tadi tuh. Gila view-nya, we. Cantik banget, we. Asli, ya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cantik dari atas. Yuk, next trip yuk. Bismillah, Langkawi. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widenti Putri. Oke, aduh. Ini guys, baru aku pulang ya. Ada nih YouTuber Indonesia nih yang malah pergi ke Malaysia. Dia pergi, aku pulang. Nanti aku pergi, dia pulang. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu bahwa salah satu YouTuber kebanggaan kita, YouTuber yang paling terkenal juga di Malaysia, guys. Ini yang paling terkenal-terkenalnya pokoknya nih. Siapa lagi kalau bukan Andy TK. Jadi Bang Andy sekarang lagi menerima tantangan dari teman-teman semua untuk menginjakkan kaki di salah satu negeri yang ada di Malaysia, yaitu Langkawi. Nah, juga dikasih challenge nih sama teman-teman di Malaysia untuk naik kabel kart yang ada di Langkawi, guys. Yang katanya itu tinggi yang lebih tinggi daripada yang di Genting katanya. Gila, yang di Genting aja itu udah tinggi banget gitu. Karena aku belum sempat kesana, yaudahlah kita coba aja nonton video vlog dari Bang Andy ini ya guys, supaya nanti kalau aku ke Langkawinya tidak shock langsung melihat ketinggian kabel kart ini, guys. Katanya ini paling tinggi ya kabel kartnya yang ada di Malaysia gitu. Nanti kita lihat video sama-sama seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidentiputri. Sudah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Aku pengen ke Malaysia lagi, we. Woi, ada yang mau temenin aku ke Malaysia, aku kasih tiket gratis. Aku gak ada temen mau ke Malaysia lagi, teman-teman aku pada kerja lagi, guys. Wah, Langkawi ya. Ini salah satu wishlist aku sih, guys. Setelah bilang Langkawi lebih keren, aku cari-cari kan informasinya. Ternyata memang banyak banget tempat wisata di sini. Pengen ke sini. Sama di Sabah aku pengen juga di Kundasang. Cantik banget. Wah, mulai tinggi. Nampak hutan-hutan Malaysia dari atas nih. Ini yang jalan bukan keretanya. Kabelnya. Oh, kabel. Oh, kabelnya yang jalan. Yang di Genting. Kayaknya keretanya deh kalau yang di Genting. Iya enggak? Pasti gemeter. Teman aku aja mual, we, naik kabel kart di Genting. Boleh berbelu, keringat dingin. Aku naik yang di Genting tuh juga deg-degan banget, keringat dingin asli. Karena tinggi banget loh. Boleh berpelu. Wah, merinding kaki. Lemas kaki, lemas. Antun sama takut dong. Dia pernah genting dong. Langsung keringet. Ini ya. Tengok muka pun tahu tahan takut. Uncle nih. Kalau angkelnya kayaknya udah biasa nih ini nih. Jangan lihat ke bawah, Bang. Lihat ke bawah tuh kita merasa kayak di awal, Bang. Ini musiknya untuk ini. Oh, ada musiknya. Kemarin di Genting gak ada musiknya tuh. Sebaik kita baca takin. Dia ini ada gunung nih, ada air terjun. Oh ya? Kita boleh nampak. Ini boleh panjat tuh.
tak jauh pun. Abang dulu masa kerja sini selalu naik atas. Wah, ini aku enggak berani nih weh naiknya. Asli enggak berani aku weh. Ini tinggi banget weh, asli. Ih, ini tinggi banget enggak berani aku. Ya Allah. Aku enggak berani sih kalau ini. Tinggi banget nih weh, asli. Itu masih ada puncaknya lagi. Ya Allah, tinggi banget tuh weh. Aduh. Kita merasa kayak mau jatuh kalau lihatnya ya. Aku merasakan menjadi Bang Andy itu seperti apa. Aku merasakan Bang. Bagaimana buatnya nih ya? Nah ya, bingung kan kayak mana cara orang bisa buatnya kayak gini. Kayak keren banget itu loh dia bisa membuat kayak gini tuh. Kayak mana caranya, apalagi nih di atas bukit-bukit gunung kan. Benar-benar uji nyali kalau ini. Basah kaki. Lebih keringat. Orang semua santai-santai nih. Itu cantik banget tuh pantainya guys, yang di laut yang di belakang tuh pemandangannya. Oh, lebih geli lagi itu. Ini kalau kaca di ini aduh banget. Ada kaca nih. Ekstra lagi 30 ringgit ke 20 ringgit. Oh, kenapa? Dibuat. Enggak. Bagian dia panik dah mungkin. Oh, cantik ini. Ah ya tuh yang di belakang tuh cantik banget tuh. Tuh kan cantik banget pantainya. Wih masih naik ke atas weh Allah. Aku juga gak habis pikir weh. Kayak mana ya orang-orang bisa buat kayak gini gitu. Kalau lepas 1 bulan yang di baru naik sini lagi berat badan lagi berat. Baik. Nah itu jembat tu. Apa? Waterfall. Itu. Oh, kita itu. Muka Bang Andy, weh. Maaf ya, Bang. Tanjakan. Angin kuat. Mukanya lucu banget. Akhirnya sampai. Akhirnya. Tuh kan kayak mana gitu ya orang bisa buat kayak gini guys. Wah. Tim controllingnya juga pasti harus setiap saat gitu kan. Memeriksanya. Gemetar kaki. Merah muka. Pusing. Wih, lemes. Lemes. Ya, tapi jujur weh, abis naik itu kita kayak jalan tuh kayak sempoyongan gitu loh, pusing. Aduh, gua gemeteran dah kakinya. Sak kencing. Nah, ini best view-nya ini. Ini nih view-nya keren nih. Bisa lihat Langkawi secara keseluruhan kan. Cuy. Sekarang kita ronde kedua. Ternyata di menyeberang ke sana naik ini lagi cuy saya kira. Naik lagi. Ternyata masih naik juga. Naik lagi. Masih kurang mencabar lagi dia kata. Kurang mencabar lagi. Angkel nih. Mana ini melatih jantung ini. Melatih jantung. Oke, kita fokus. Naik lagi ke atas tuh.
kencang ternyata. Kami kemarin pas mau turunnya kencang banget tuh guys. Pas mau naiknya agak lambat gitu. Pas turunnya mau kencang banget. Oh kayak ide ayun-ayun. Nah itu jembatannya kan guys. Ada jembatan yang ih cantik banget pokoknya pemandangannya. Sebenarnya ini indah, bagus sekali. Iya kan? Cuma menakutkan. Kesana nih, cantik ya? Cantik banget wave-nya weh. Ih gak sabar mau kesini. Trip kedua kesini kali ya? Hah? Wah. Atau kita ke Melaka dulu? Ini uji nyali sih sebenarnya. Video? Kita di, apa namanya itu yang sejarahnya itu? Oh, apa itu Kaplan? Iya. Nah ini kayaknya puncaknya. Pasal itu nanti abang dah balik, kalau ini nak pergi pun kejap saja. Pasal ini susah. Oh. Kadang-kadang ramai orang ni. Nah ini juga gak terlalu ramai ya guys. Kalau weekend baru ramai kayaknya sih. Harus harus ke terbentur. Andi. Berat sangat. Berat sangat. Sampai jatuh mikrofonnya. Ah, gila. Lemes. Wah, susah coy. Kaki gue lemes banget. Naik lagi. Naik lagi, naik tangga lagi. Untung saya ketemu dengan Bang Dar coy. Oh namanya Bang ya, kalau saya Uncle sendiri Dar. Yang ini bang, aduh. Tak tahu lah, kami tak naik lah. Saya mungkin naik tapi lama prosesnya sebab bertanya terus kan. Ini walaupun takut kan, tapi satu pengalaman mesti cuba di langkah. Nah betul betul betul. Kurangnya kalau kamu buat konten pun, oh kamu sudah sampai sini. Nah ya. Tapi ini sebenarnya terapi juga sih, terapi jantung. Terapi jantung. Gila sih. Kita naik lagi cuy. Ini dari tadi naik terus. Gak apa-apa. Menghilangkan lemak-lemak di badan gitu ya. Menghilangkan lemak nasi lemak. Makanan khas Lengkawi ini apa ya guys? Boleh komen-komen di bawah ya. Nah ini tempat spot fotonya bagus nih. Belakangnya pemandangan Lengkawi kan. Ih keren banget. Ya Allah pengen kesini. Puncaknya ini kah? Wah, ini dia wah, guys. Ini dia. Wah, ini terbayarkan nih dengan senam jantung tadi tuh. Gila view-nya we, cantik banget we asli ya Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cantik dari atas. Yuk, next trip yuk. Bismillah Langkawi. Cantik banget ya Allah. Masya Allah. Merica ketumbar jahe. Wow. Kok capeknya hilang-hilang ya? Sumpah seumur umur baru naik yang beginian. Pengalaman. Oh, ya Allah. Merica ketumbar jahe. Cantik banget weh. Ini mungkin videonya panjang cuy, karena ya saya nggak mau melewatkan ini. Saya nggak mau melewatkan hal yang benar-benar cantik banget. Wah gila ini tempat. Sebenarnya di Indonesia ada juga yang seperti ini cuy, cuman Raja Empat. Ya begitulah. Keren tuh Raja Empat. Beda-beda gitu. Iya. Dan feel-nya saya baru beda-beda. Di sini. Bukan di Indonesia. Betul.
cantik banget ya. Masya Allah. Sekarang kita akan mencoba tantangan selanjutnya. Apa tuh? Satu kali tantangan untuk hari ini ya. Yalah, kita selesaikan ini. Biarpun di bawah mimpi gitu kan. Sumpah capek yang tadi itu belum selesai lagi gitu ya. Belum hilang. Harus lagi. Semoga ini jaraknya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu jauh ya. Saya lihat dari sini tuh kayaknya enggak terlalu jauh sih. Kan cuma dekat aja, cuy. Iya. Enggak. Dekat aja. Jangan takut, Andy, please. Ayo, nah, semangat. Jantung. Tapi gue memang takut, aku liatnya aja takut. Oh, itu kereta ya, Bang? Lagi aku mengalami secara langsung. Oh, ada kereta-kereta kecil, cuy. Oh, ini. Oh, tadi Bang Andy naik tangga gitu ya. Mbak Bule masuk. Tunggu ya. Nah, ini dia nih. Selalu. Kayak mana mereka bisa bangun ini ya weh? Aku juga masih bertanya-tanya gitu. Kok bisa mereka bangun ini gitu loh. Oh, pas turunnya naik kereta nih. Oke, kita udah sampai. Ini dia. Cantiknya. Bahaya nih kaki kalau kaki anak-anak. Ya makanya harus dijaga benar-benar tuh anak-anak kalau kesini kan. Wah. Oke. Wah, itu dia jembatannya. Ini tantangannya sesungguhnya. Yang ada kita bisa kita lihat berjalan ke sana. Ke bawah kan guys, yang ada kacanya kan? Kalau enggak salah jembatan ini. Oke. Untung bukan kaca ini. Hah? Seandainya kaca ini, aduh. Udah merangkak kayaknya nih. Kacanya cuma ada dua, berapa kemarin? Aku pernah reaction, kalau nggak salah nih guys. Video yang kayak gini, jembatan sebab di Langkawi. Ini. Orang India yang melancong juga sini. Pokoknya semua orang ini, kesini guys. Tadi. Bule, India. Pokoknya orang-orang turis tuh pasti... Kalau ke Langkawi kesini juga. Wah, nggak berani aku liatnya. Kan cantik lagi, ngeri nih. Aduh, jangan dilihatkan Bang Indi. Aduh, aku nggak berani liatnya, weh. Pusing aku. Iya, anginnya yang kencang ini. Ini kalau angin kencang goyang nggak jembatannya nih? Berat. Wih, tapi goyang jembatannya. Oh iya, goyang. Ih, takut. Merinding sampai diselangkangan masalahnya. Ya Allah. Ya Allah, begini astagfirullah. Ya Allah. Nah, itu dia yang kacanya, guys. Jadi kita bisa lihat. Wah, ini yang kaca. Tuh. Pusaya. Aduh, ih, angkelnya berani banget, weh. Iya Allah, aku aja nggak berani kayak gitu. Ah, itu. Yang... Aduh, Bang. Aduh. Takut aku. Ya Allah, I'm scared to see. Gila. Ini aja gue merinding. Iya, Uncle. Aduh, ngilu aku. Merinding, weh. Gila, cuy. Bandar. Nggak bisa saya. Nggak bisa. Cantik. Oh, bukan masalah cantiknya, ngerinya itu. Wah, gila cuy. Ini berdiri di situ cuy. Ini kaca itu. Itu kaca loh. Ini ya mainannya orang-orang ini ya. Mainannya orang-orang ini.
kalau dibilang cantik-cantik sih, sumpah ini cantik banget sih. Udah marah-marah sih bapaknya itu, bapak India. Bapak India. Eh, cantik banget, Cok. Gue gak mau lihat ke samping deh. Gue gak mau lihat ke samping. Jongkok. Injak bang, injak aja. Ih, halo. Ih, aduh. Aduh ngilu guys, kaki aku guys. Gak bisa saya. Biar tangan saja. Ya Allah. Bisa cuy, tanya. Ih, tingginya berapa tuh, Lewi? Ngeri sumpah. Berapa di atas permukaan kaki tuh tingginya tuh? Kita mau lihat ke samping. Nih guys, demi kalian nih guys, Bang Andy rela nih terima challenge-nya naik kabel kart di Langkawi ini. Di sini di bulan ini tuh banyak yang melancong itu orang India cuy. Ada juga Arab. Iya, Mei, Juni, Juli tuh banyak guys orang yang melancong. Kemarin aku bulan Mei itu juga banyak loh, banyak banget orang turis India. Iya, antara gembira bule tapi takut gitu. Di bodinya klik kari ya kari ganti sih, jadi cakal loh kita sih. Aja. Aja nih. Gila cuy, ini satu pengalaman sih. Gila tingginya itu, lihat tebingnya. Ini proses pembuatannya nih. Oh, ini proses tempat. Benar-benar. Berapa ya, lama ya buat ini ya? Pembuatannya nih bang ya. Pasti lama banget buatnya nih weh. Tapi udah ada ini ya, helikopter nggak oleng ya naik di sini ya, padahal tinggi loh, masih jangkauannya kali ya. Siap pada 2004. Kayak perjalanan berapa kilo ini dilewati. Kayak mendaki berapa kilo ya, mendaki gunung lewati lembah. Mak Cincang. Nama gunung nih gunung Mak Cincang. Mak Cincang. Mak Cincang. Oh. Oh, nama gunungnya Mak Cincang. Ambil gambar, dia tengok tak ada gambar duduk atau kaca, dia cas lagi RM30. Maksudnya? Kalau dia turun nanti dia cek handphone ada tak gambar duduk atas kaca. Kalau tak ada, dia cas lagi RM30. Kenapa bisa? Oh iya. Boah, uncle ni nakutin tu. Atas kaca, dia kasih diskon lagi RM30. Biarlah, enggak usahlah. Apa ya diskon lah. Apa ya diskon lah. Penting jantung aman. Hah? Weh. Dulu ada sekali macam petang kan, tiba-tiba ribut kuat. Dia tutup, orang kat atas kena tunggu lah. Dia tak pergi jalan. Anginnya kencang. Enggak bisa lihat situ, bay. Ngeri sekali. Aduh, jangan dilihatin. Aku gak berani lihatnya, weh. Tinggi banget tuh. Tengok anginnya aja kencang banget kan. Ini nyalinya ketinggian. Ay, susah. Paling takut ketinggian, bang. Ini udah mau kencing ini. Aduh, mau kencing nih. Ya Allah. Sampai keringat ini, kayak habis lari.
naik nanti. Tuh anginnya kencang juga tuh. Tapi ini enggak, kereta ini enggak terasa sih. Lebih terasa kalau jalan kayaknya. Oke, saatnya kita turun lagi. Selamat, Andy. Kami ya guys naik kabel kart yang digenting tuh ngucap terus Allahu Akbar astagfirullah astagfirullah gitu. Gila sih ini. Kencang turunnya ya? Iya, turunnya kencang tuh. Ayo, kita coba pergi. Turunnya terasa cepat. Pergi naik ke atas terasa lambat. Wah. Ini yang bikin cantik tebingnya ini. Wah, gelinya itu di sana. Di selangkangan gelinya. Ya Allah, astagfirullah. Tebing-tebing ini cantik ya. Oke, jadi begitulah keseruan Bang Andy TK ketika menaiki kabel kart yang ada di Langkawi. Jujur weh, ketika digenting tuh aja aku pun juga merasakan jantung aku tuh kayak berdetaknya jauh lebih kencang. Dan ketika turun dari kabel kart tuh guys, kaki tuh memang kayak gemeter gitu. Jalan tuh kayak masih sempoyongan-sempoyongan gitu. Kemarin ketika kami naik itu kan memang masih tertutup awan dan gak bisa lihat dengan jelas guys sekitaran genting itu. Nah pas turun kan kami udah siang, udah jam 2-an kalau gak salah. Nah itu barulah nampak genting secara keseluruhan gitu. Itu aja aku udah istighfar astagfirullah astagfirullah dalam kabel kart tuh. Apalagi ini kalau aku naik ini ya Allah. Tapi kayaknya ini wajib banget dicoba sih guys. Pasti akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa juga sih. Kita bisa melihat di video ini bagaimana ketakutan dia gitu kan akan ketinggian ini. Tapi kalau dilihat dari sini memang sangat-sangat tinggi. Aku kalau naik ini kayaknya aduh gak berani juga sih kalau lihat ke bawah weh. Tapi ketakutan itu terbayarkan lah dengan pemandangan yang ada di sekitar Langkawi ini guys. Jadi kita juga bisa melihat laut-lautnya, bisa melihat gunungnya, hutannya gitu. Pasti terbayarkan lah. Oke, pokoknya tungguin aja updatean terbaru dari channel ini. Mana tahu nanti dalam tahun ini aku balik lagi ke Malaysia kan. Kita tidak tahu gitu. Tapi jujur aku ketika melihat video ini aku benar-benar rindu banget untuk balik ke Malaysia weh. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.